Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang lebih pas kita ucapkan selain mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama ana Arsyila. Gimana nih kabarnya hari ini? Ana harap semuanya dalam terbaik dan bahagia tentunya. Hari ini akan lebih spesial loh, karena teman-teman dari TKI TM Syafi'i 2 Pekanbaru akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Penasaran kan? Mari kita saksikan penampilan dari TKI TM Syafi'i 2 Pekanbaru. Penampilan pertama, pembacaan doa oleh teman-teman dari kelas B2. Selamat menyaksikan. Penampilan selanjutnya, Syahir Quran teman-teman dari kelas B1, selamat menyaksikan. Alam membuka izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di TKI Syafi'i. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selain mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmatnya tersebut kita dapat melangkahkan kaki dan bisa langkah memainkan tangan dan bisa air menuju ruangan ini. Salawat serta salam tidak bosan-bosan yang kita ucapkan pada buah hati Siti Aminah, belahan jantung Abdullah, Intan yang mata Mekah, Mutiara yang mata Madinah, yang bergelarkan Habibina wa Syafi'ina.
Agar hidup bisa bahagia, haruslah dengan ilmu. Dengan ilmulah manusia bisa meraih segalanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan syair Quran yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Begitu pentingnya ilmu untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu di akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berilmu." Mama, papa, para ustaz, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis sahu yang sahillah ulaku, fa'idha kiran sutufan yang sahillah uladina amanu minku waladina kutuk ilma darajat Allah bima ta'amu lakadir." Artinya, aku berhitung kepada Allah dari godaan setan yang terburuk. Dengan menyambut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hai orang-orang yang beriman, apabila kita dapat beribadahmu dari kelakuan jahat yang majelis, maka akan beristirahat dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Mama, papa, para ustaz, dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah syarah dan dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, kami sudahi dengan sebuah pantun. Jika kamu meminum jamu, rasanya pahit, warnanya pekat. Kalau ingin menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya penampilannya. Untuk penampilan selanjutnya, yakni penampilan kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab oleh adik-adik TKA, selamat menyaksikan. Ucap salam.
penampilan selanjutnya pembacaan surah Al-Fil oleh teman-teman kelas B1. Selamat menyaksikan. Yeah.
biasanya ya, akhir kata ada sebuah parsemi. Ikan kakak, ikan batin, ada ikan batin mangsa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.